Halo selamat datang di channel gue Deddy Kurniawan 1899 saat ini Gue mau nge-review ceritanya Biar kayak youtuber Biar ada penghasilan Di edit-edit tuh capek juga ya kalau ngedit ngedit video cut to cut terus uh, pakai narasi bikin kayak semacam caption gitu biar kita baca atau kita menghafal kalimat demi kalimat satu persatu dengan intonasi yang bagus ih capek lu gua lu apalagi kan gue cuman hanya fans layar kaca gitu fans bola layar kaca fansnya di Italia, Itali gue fansnya AC Milan gue Milanisi tapi gue seneng gitu nonton bola yang lain entah itu Liga Inggris Liga Spanyol cuman gue resah gitu kenapa channel-channel besar yang gue liat di Youtube tuh jago-jago buat ngeditnya gitu cut to cutnya gitu apalagi begitu pertandingan udah selesai beberapa menit kemudian gue buka YouTube banyak lah tuh beritanya apalagi yang gue lihat Liga Inggris waktu Wolverhampton kalah sama Manchester City 0-3 cepet banget itu gila cepet banget gila beritanya di YouTube tuh cepet banget sampai gue deh ini kan gue juga uh, youtuber abal-abal <laughs> seneng gitu untuk ngedit-ngedit teman, -ngedit -ngedit tenaganya buat ngedit tuh kayak capek aja gitu. Huh. Wolverhampton versus Manchester City pas kosong tiga, golnya Grilis ada aja yang bikin short. Gue buka short, Manchester City masih main. Itu selang 5 menit, ada loh, gila, keren banget sumpah ini bukan dari akun yang bener-bener ada di li, ada di stadion terus dia ngerekam bikin sholat. bukan itu maksud gua konten o, channel channel orang pokoknya intinya channel orang Indonesia gue yakin karena dia pakai captionnya bahasa Indonesia terus dia ah gila jago-jago banget sumpah nih editor-editornya nih buat ngedit cut-to-cut, -cut, bikin narasi dalam bayangan gue itu Wah sesimple itu Gampang ini mah Apalagi uh, pertandingannya Tottenham Sama Leicester City Yang skornya 6-2 Yang Son bikin hat-trick Ih Cepet banget Tottenham versus Leicester City Skornya 6-2 Cepet banget itu uh, Dengan Hat-tricknya Son Yang beberapa menit tuh gue sih baca berita 13 menit 13 menit 3 gol gila lo gue mah dalam bayangan gue ini pasti ada aja nih orang yang yang sebel gitu ah adalah yang bilang son itu cuman pemain badminton pemain badminton pemain badminton gak tuh ada lagi terus Selain itu juga kan ada Brentford sama Arsenal di Liga Inggris lanjutan di hari Minggunya gitu. Ini kan kalau hari Minggu kan enak gitu ya, mainnya sore gitu. Brentford lawan Arsenal. Jadi spend waktu untuk istirahatnya itu setelah pertandingan itu tuh masih ada. Beda kayak Liga Italia 0245 atau wah gila. Eh bukan 0245, 0145, hampir jam 2 lah. Liga Spanyol juga begitu, Atletico Madrid sama Real Madrid jam 2 beda 15 menit doang sama 9 lawan Napoli. Kalah lagi Atletico Madrid di kandang. Milan juga kalah lagi, tolol bener dua-duanya dah tuh. Milan sama ATL. <laughs> terus tapi ini sayang sayang nih. nih dua pertandingan pertandingan United United sama Leeds United ditunda. Terus... Chelsea sama Liverpool juga ditunda nih. Gua nggak tahu kenapa. Ya. Karena minggu kemarin kalau nggak salah Ratu Elizabeth itu meninggal ya. Ya koreksi lah kalau gue salah. Maklum lah, gue sebelum bikin video juga nggak terlalu riset riset banget gitu. Kalau gue ngeriset, gue takutnya kebablasan, takut jadi pandit gue. Gue hanya penikmat sepak bola Fans layar kaca gitu yang pengen bikin konten rapih kayak kalian itu loh pengen gue juga pengen bikin konten yang keren kayak di jebret media terus atau kayak diregistak eh uh, ya yeah, regista yang ama pange terus coach Justin dibantuin sama di belakang orang-orang yang hebat, emang lu pikir orang-orang yang bikin YouTube tuh sebenarnya juga kan butuh duit sama gue juga. Siapa tahu channel ini berkembang, cuman nih ya gitu-gitu aja. <tuh> <tuh> Kacau dah. <dong. tuh> cuman nggak tahu nih pertandingannya Chelsea sama Liverpool. Padahal pertandingannya seru gitu. Nggak tahu kapan disiarin tapi yang jelas gue nggak tahu format eh gue nggak tahu formasinya gue nggak tahu jadwalnya kapan udah gitu hari minggu sepen e, masih punya nyimpen waktu atau nyimpen tenaga gitu ya elah rokok gue mati nyimpen tenaga buat hari seninnya kerja fansnya Liga Italia Uh, Milan, Napoli, eh, Milan lawan Napoli, terus Atletico Madrid lawan Real Madrid, Lyon lawan PSG. Wah, kenapa sih yang seru-seru tuh taruhnya di Senin gitu? Enggak juga sih sebenarnya. Mungkin karena waktunya aja kali, yang cocok di sono Tapi emang yang gue denger Liga Inggris itu kenapa disiarinya lebih awal, lebih sore lah. Kalau di sini ya habis maghrib apa jam 7 kan udah kick off gitu ya. Mungkin karena mereka ngincer pasar Asia gitu. Beda dengan ya Spanyol atau Liga Italia gitu. Nggak cocok gitu atau gimana, nggak paham juga gitu. Yang pasti yang paling enak ditonton kalau sore-sore ya Liga Inggris pas weekend gitu enak kan fansnya Liga Inggris Arsenal Lu uh, Lu the Gunners atau Lu the Blues The Reds eh uh, siapa lagi Red Devil Pokoknya fans-fansnya julukannya Liga Inggris lah. Enak gitu. Coba kalau Liga Italia apalagi Liga Spanyol. <tuh> nih, gue yang kurang tidur nih. <tuh> Sepet mata, Bro. <tuh> Udah malah jadi ngedumel sendiri. Terima kasih buat lo yang udah nontonin konten gue di Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit.